banyak perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan yang kita tidak boleh bayangkan akan berlaku. Kita tak nak melihat orang kesayangan kita, orang yang kita kenal dan juga orang yang berada sebagai rakyat Malaysia ini kan, akan merana. Kan? Satu, ada yang meninggal. Dua, ada yang kena penyakit ini. Dan tiga, kan, akibat-akibat orang yang dah terkena ini. Kan? Jika perkara ini berlarutan, kan, banyak perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan yang kita tidak boleh bayangkan akan berlaku. It is all our choice. Yeah. If we don't take part on this, kan, saya rasa kan, we will face the heavy consequences. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, tolonglah, tolonglah, kan, bekerjasamalah untuk menentukan bahawa langkah-langkah yang telah dinyatakan untuk membentikan penyakit COVID-19 ini dapat dijalan dan dibuat dengan jayanya. It is not for anyone else, it is for yourself.